sebenarnya ini awalnya juga bisa begini karena Laras puasa ya. Puasa iya. Jadi di trimester ketiga kan sebenarnya kita harus lebih berhati-hati tuh. Kalau di sini ada teman-teman yang hamil, boleh berpuasa tapi harus lebih berhati-hati karena si janin sendiri kan perlu asupan yang cukup ya. Nah, kadang-kadang memang kalau ibunya nggak makan, ya secara otomatis bayinya lapar kan. Jadi pas kemarin kita periksa, ternyata denyut jantung melemah. Udah dikasih oksigen, tetap lemah. Ditambah udah mulai kontraksi, ya itulah alasannya kenapa segera kita lahirin gitu loh. Nah, kalau untuk operasi pada bulan puasa dan tidak bulan puasa, ya sama aja. Ya untungnya ini pada saat kemarin Laras puasa, kemudian kita harus operasi. Memang sebelum operasi kan harus puasa. Kebetulan jadi. Nah, jadi lambung udah nggak terlalu penuh. Jadi biasanya itu efek mual muntah dan segala macam udah berkurang. Ya, ada sih makan sedikit pada saat kita lihat denyut jantung udah mulai jelek. Saya telepon-teleponan sama Doni kan, Don. Laras batalin puasa dulu deh, coba makan dulu. Setelah udah makan kasih oksigen tetap denyut jantung rendah gitu loh, dibawa normal. Sampai kita putuskan yang terbaik barangkali operasi.